Dalam rekaman video amatir, seorang wanita menjerit histeris mendapati kiriman 2 unit peti mati. Jeritan histeris wanita ini tak berhenti setelah dirinya mendapati salib peti mati bertuliskan nama-nama warga yang masih hidup. 2 unit peti mati lengkap yang dikirim oleh orang tak dikenal tertulis nama Faisal Jesse Situngkir dan Waldiman Sijabat, warga Dusun 2 Desa Parupo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Nama-nama warga yang tertulis pada peti mati hingga saat ini masih hidup. Diduga teror pengiriman peti mati berkaitan dengan pemilihan Kades yang dilaksanakan beberapa waktu lalu. Karena teror pengiriman peti mati baru kali ini terjadi, rekaman video ini pun viral di media sosial. Teror peti mati ini telah dilaporkan ke pihak kepolisian dan tengah ditangani oleh Polres Dairi. Saat ini kita sudah melakukan cross-check siapa pengirimnya, kemudian karena tidak ada identitas sama sekali, hanya meninggalkan nomor telepon. Jadi sekarang kita sudah melakukan langkah-langkah penyelidikan, kita berkoordinasi komunikasi dengan Telkomsel terkait dengan nomor telepon tersebut untuk kita ketahui siapa sebenarnya identitas pengiriman tersebut. Saat ini polisi masih memburu pelaku teror pengiriman peti mati. Polisi telah menyita 2 peti mati sebagai barang bukti untuk penyelidikan.